Lan, katanya mau istirahat, kok malah main handphone? Habis hubungi siapa kamu? Enggak. Aku gak hubungi siapa-siapa kok, Mas. Coba aku liat handphone yang boleh. Gak usah, Mas. Dan aku gak mau kalau kamu bertindak gegabah. Aku liat handphone ya. Mas. Mas. Ngapain kamu bikin video seperti ini? Mas, itu satu-satunya cara untuk lepas Naruto untuk aku, Mas. Segampang itu kan kamu menyerahkan itu? Mas, sekarang itu yang terpenting keselamatan orang tua aku. Masalah aku tuh belakangan. Enggak, aku gak akan izin kamu pergi. Mas, kalau sampai terjadi sesuatu sama orang tua aku, aku gak akan bisa maafin diriku sendiri. Aku yakin kamu juga gak mungkin tinggal diem kan? Kamu pasti selamatin aku kan, Mas? Apa jaminannya kalau Amar akan menyerahkan kedua orang tua kamu begitu kamu menyerahkan diri? Kamu tahu Amar itu orangnya licik. Bisa-bisa kedua orang tua kamu dan juga kamu celaka. Kalian semua, kalian jangan bikin ribut di sini. Apa-apaan sih ini? Enggak banget deh. Tenang, Bu. Nikmatin aja. Emang kayak begini? Tenang. Mana mungkin Ibu bisa tenang ya? Ada Ibu takut di sini. Ada Amar, Amarianti. Ibu nggak perlu takut. Tenang, semuanya tenang. Gimana kalau kita tampilkan penyanyi yang sudah tunggu-tunggu ini? Inilah dia, Karissa! Aku ada di sini jijik banget. Bu. Sabar. Bu. Mau kemana sih? Pertunjukan belum selesai. Pertunjukan. Udah masuk dulu. Enggak. Ibu gak sudi masuk lagi ke tempat seperti itu, menjijikan banget. Pertunjukan apa? Itu pertunjukan kampung. Udah gitu tadi itu perempuan mau nunjukin anaknya apa? Itu penyanyi kampung. Tenang dulu dong, Bu. No. Tenang dulu. No. Yes, jangan pakai emosi. Makanya, Bu, hobi di rumah yang suka marah-marah sama Suci, jangan bawa ke sini. Enggak, Ibu nggak sudi pokoknya. Ya, Ibu nggak mau masuk lagi. Bu, justru itu tujuan kita ke sini, Bu, yang Ibu anggap kampungan.
itu penyanyi kampung. Ya biarin aja, terus kenapa? Aduh, ibu gak habis pikir. Ya jangan dihabisin nunggu pikirannya, diisi lagi. Penyanyi yang kamu lihat tadi itu, Karissa. Dia putri saya. Dia akan membantu semua rencana kita. Masih gak percaya? Oh, jadi anak kamu. Emangnya bisa apa itu anak? Tidak meyakinkan. Seperti kampungan. Justru dia. Dia punya peranan penting. Dia akan membantu semua rencana kita. Masih gak percaya? Sai, aku setuju banget sama ide kamu. Dan aku yakin, Karissa pasti bisa diandalkan. Jangan pada ngaco ya. Ini gak boleh main-main loh. Ini gak sembarangan loh. Amar, tahu kan Farel seperti apa, kamu tahu kan? Anaknya dia mana bisa? Hah? Gak mungkin bisa menghadapi tekanan-tekanan dari Farel. Don't judge Rianti by her cover. No. Yes. No. Kesel sih. Awas aja kalau sampai gagal. Harus berhasil ya. Udah korban nih ibu ke tempat seperti ini. Awas aja kalau gagal, memalukan. Karissa, terimalah bunga ini dari aku. Terima kasih. Gimana? Masih mau kan minum sama aku? Nanti aku traktir. Alah. Main senang-senang. Mendingan sama gua. Gua banyak uang. Dan berapapun yang lo mau, gua bayar. Jangan karena gua berpakaian seksi ya, lo bisa seenaknya sama gue. Lo jangan sombong ya. Apalagi lo? Lo baru aja penyanyi pop. Udah sombong lo. Terus kenapa? Karena lo sawer gue, hah? Gua harus nurut sama lo. Ajar lo! Awas lo! Pergi! Rianti, bilangin sama anak lo, jangan sosok-sosokan hebat. Penyanyi kampung belaga kayak diva. Apa maksud lo, hah? Anak lo, perempuan sama kayak ibunya. Kali lagi lo ngejelekin anak gua. Gua pulang sekarang. Jangan. Emosi gua. Keren banget, Shay, sumpah. Keren. Tahu kan gue dari dulu? Oh, gak pernah berubah. Aku tahu itu. Keren apanya? Itu barusan keren kan? Jujur ya, Mar. Kita ini datang ke tempat yang tepat apa enggak sih? Jujur juga ya, Bu. Saya juga capek-capek dari tadi. Ini tempat yang tepat. Iya, tapi... Enggak. Udah. Enggak ada tapi-tapian. Say, ayo. Temuin anak kamu. Aduh, Shay. Kayaknya gak bisa sekarang deh. Aduh. Itu tadi kayaknya Karissa lagi gak mood tuh. Ntar gue aja deh yang nemuin dia. Ya.